Wiri sebabnya. Mengecek perangkap ikan. Matei kadiki ini si rumpe ulu sepala bawa tuh sepala bawa kau bisa ngeluar kau panggiri. Oh, nah hantap ke ro. Kelma tay dari ibu top peru. Masuk gap tutup ni bawa ni. Nombor dua ya. Pasang lagi. Untuk bubuk yang kedua perangkap ikannya teknik tradisional debit air naik beberapa hari ini hujan. Dan ini poin pertama tadi saya ikan aneh ini ikan aneh, ikan yang besar mulut. Nih, mulutnya besar. Ini untuk perangkap yang kedua isinya penuh.
isinya penuh. Ini ikan semua, ini ada baul. Ini sampai keluar ini. Hasil yang melimpah. Luar biasa. Ini untuk yang kedua lumayan banyak juga. Ini satu tempat ada 4. Ini dia, luar biasa. Oh, ternyata ada 5. Satu tempat ada 5. Peti isa onengan di mehir gitu. Di me isa onengan air ku. Buntet. Terus bayi si iti si paling ramang isi. Wah, aku ngarung di nonton. Paling mahal itu kayak. Tempah ampe ulu. Iri lama ampe ulu. Aku harap sanak tapah. Nyisa kawan banu iri. Tahu limpar, biok ngalau segera kau mohon ni. Kau siapa ni bamu? Yang main saja ngapik kau. Kau dah nenek, nenek ni kau kau yang sebalap balo bubu ni. Tangkal. Dua siri. Kering. Harus baik tu. Demi buahkan bauk ni. Ya. Nah, pikir. Walaupun itu masih kan satu, tak lupa masih pembak yang terpasir. Biar pula wah hari ngotak ni. Thank you.
terisi penuh habis. Dan hasilnya sudah mati. Ini namanya ikan mew. Ini bilang di sini. Walau metelo ya. Itu kayak kipas itu apa itu? Ini ada itu tempat rumahnya. Makalah kan tadi. Tunggulah mencar kena walau. Bukan mantap. Rontok. Wah, ada resep atau mundur. Loh. Tapi bun puang mare ini. Mundur. Yo here mundur. Yo here mundur. Bung besar bro. Kenapa kok ini kita tapen di sini bro? Terus itu. Ini ke mana ya? Lawak. Oh. Dan ini juga ikut kena. Ini lalak laba. Berakatak. Suaranya sangat nyaring ini. Sebang salais ini adalah akan hilang sampai ulu. Berdiri diri. Ini diri sampai ulu ini dampak. Pada waktu dasar kali sudah. Kayak ulu beri nak. Tekanan pada waktu. Garis kita entah. Ini kan ulu buaya. Ini hasilnya melimpah, hampir penuh. Hasilnya bau, ikannya campuran. Ikannya mati karena semalam. Setelah diambil hasilnya, mulai dipasang kembali. Untuk di siang ini, kalau siang biasanya ikannya seperti ikan bujuk, meow, dan kerandang. Kalau malam hasilnya seperti ini, bau, kakek mulai pemasangan kembali setelah diambil hasilnya. Teknik perangkap ikan secara tradisional, caranya melintang di tengah air, ditutup seperti itu, lalu ditaruh jebaknya. Thank you.
beraknya rok. Ternyata ada dua lagi yang belum dicek di seberang sana. Ternyata ada lagi yang lupa cek, ternyata ada 6 pasang di satu tempat. Lulu isa siri roku ini banyak terdapat di bangsa lais geragut keluar. Matei engkau buat. Ini ikan semua ini. Ikan buang kepala. Ya iyo. Ada nampak lo nampak sakit. Nampak lo, nampak lo. Ini aku kusir. Taruh no hijau ini. Sabe. Hijau. Ini aku taruh. Kau aku taruh. So bakan unin. So bakan ni unin. Kau depan isa sekolah dia unin. Mende unin ya. Bilang isa kelas. Wah nyesa. Teka jeru eh. Kebalain jurusan. Iya, jurusan otomotif. Ini langsung pe ulu eleh bilangnya. Ini adalah kakap. Ini ikan tuku. Kebanyakan mati semua. Muncul ekornya ini ikannya. Mantap. Teknik pencari ikan tradisional. Ini bau. Badannya berbentuk seperti es. Ini dia sudah kaku. Mati. Karena kesempitan di dalam bubu. Di seberang
sana. Dia habis mencip dari seberang sana untuk jebakan ikan yang terakhir. Sepertinya dapatnya sedikit. Lanjut mulai pemasangan lagi. Rico Kuimel ternyata dari seberang sana cuma dapat poin 2 ekor ikan meow. Meow ini kepalanya seperti gabus tetapi warnanya ada agak kekuningan, bentuk balang siripnya seperti ikan bujuk, perpaduan dengan bujuk. Ini kira hiri, kira kung kesebarak bu. Nyikar wehiri kira gue sebarap. Ya, ikan meow. Ini seperti ikan bujuk, tetapi kepalanya kepala gabus. Oke, cukup sekian di video kali ini. Ikuti terus selanjutnya. Iya, iya. Jangan era lanjut. Jangan lupa like dan subscribe, bro. Terima kasih. Inilah tiga bambu bekalan dibikin alat tangkap ikan. Sana kawa ikan yang besar, belum waktunya itu. Ini pembuatan ikan keringnya. Ini hasil kemarin sore. Ikan bujuk, meow, dan lain-lain. Ikan lele sudah mati. Tempatnya.
Ya, ya. Bau nggak sih?